بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada surat Taha pada ayat 52 sampai 64 insyaallah taala pada halaman 315. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi qala 'ilmuha 'inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wa la yansa الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat 53 mahdan. Ini boleh dibaca mihadan sebagaimana dalam ayat yang lain, pada surat yang lain ada bacaan mihada. Kemudian pada ayat yang ke 58 nukhlifuhu, fa-nya boleh disukun menjadi nukhlifhu. Kemudian suwa, sinnya boleh dikasrah, siwa. Kemudian pada ayat 61, qala lahum, lam ketemu lam, boleh idgham, qala lahum. Fayushitakum, boleh ya di fathah, fayashatakum. Jadi ha fathah, ya fathah. Kemudian ayat 63. Nah, ini bacaannya banyak ini. Qalu in hadhani. Ini hanya hafaz yang membaca seperti ini. Atau inna hadhaini. Ini hanya Abu Amr yang membaca seperti ini. Ada lagi yang membaca in hadhani.
Berarti ada tasydidnya di atas nun, ya. Dan ini hanya Imam Ibnu Katsir yang membaca seperti itu. Rata-rata para ulama ahli qiraat membacanya adalah in hadzani, ya. Inna hadzani rata-ratanya. Baik. Kemudian pada ayat terakhir 64 fa'ajmi'u, ini boleh dibaca fajma'u. Berarti hamzahnya enggak usah diharakati. Kemudian mimnya di fathah fajma'u. Kemudian al-yawma manista'la. Mim ketemu mim boleh idgham menjadi al-yawma nista'la. Dan akhir-akhirnya la la, ini boleh dibaca imalah. Li ista'li musli najwi iftari ati duhi siwi musi abi nuhi ukhri syatte, bukan sate ya, syatte. Jadi shinnya besar tebal, kemudian taknya tasdid syatte. Baik, ini semua adalah qiraah mutawatirah, sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surat TH ayat 52. Qala, Nabi Musa mengatakan, ilmuha, ilmu tentangnya, yaitu tentang umat-umat terdahulu, itu adalah inda rabbi, di hadapan pemeliharaku, pemeliharaku yang tahu, fi kitabin, dalam kitab atau dalam catatan, yaitu dalam lauhul mahfud yang ditulis oleh perintah Allah subhanahu wa ta'ala. La yadillu rabbi, tidaklah sesat pemeliharaku, wala yangsa, dan tidaklah lupa. Sesat maksudnya ya lupa. Jadi sama, ini la yadillu wala yangsa, ini diulang dua kali dengan kata yang berbeda tapi maknanya sama. Allah tidak akan salah, tidak akan lupa. Ini adalah jawaban Nabi Musa terhadap pertanyaan yang kemarin mereka lontarkan. Qala fama balul qurunil ula. Perkataan Fir'aun, kalau memang setelah mati ada kehidupan kembali, kenapa umat-umat terdahulu enggak ada yang hidup lagi? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, orang-orang lama sudah pada mati lama, tapi saat ini juga belum ada yang bangkit hidup. Nah, maka kenapa mereka tidak bangkit hidup? Padahal katamu ada kebangkitan setelah kematian. Nah, dijawab oleh Nabi Musa. Kalau umat-umat terdahulu itu ilmunya yang tahu Allah, bukan saya yang tahu. Sudah ada ketetapannya dari Allah. Kapan mereka bangkitnya? Ada. Jadi jangan mengharapkan mereka bangkit sekarang. Memang belum waktunya bangkit. Bangkitnya dari kubur itu nanti bersama-sama ketika sudah terjadi hari kiamat. Kapan itu? Nah, itu Allah yang tahu, saya tidak mengetahui sama sekali. Maka dari sini diambil pelajaran bahwa ilmu tentang hari kiamat, demikian juga tentang umat-umat terdahulu, kapan mereka akan dibangkitkan oleh Allah, hanya Allah yang tahu, tidak ada satupun yang mengetahuinya. Sebagaimana disebutkan di dalam banyak ayat, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, akadu ukhfiha, pada surat Thaha ayat 15, ini sudah lewat. Inna sa'ata atiyah, sesungguhnya kiamat pasti datang. Akadu ukhfiha, nyaris saya sembunyikan kiamat dari diri saya sendiri. Nah, sudah dijelaskan kemarin, kata-kata ini, nyaris kiamat saya sembunyikan dari diriku, menunjukkan bahwa kiamat sangat rahasia. Sampai-sampai seolah-olah Allah nyaris tidak tahu, padahal ya pasti Allah tahu. Kemudian ayat 53, Nabi Musa menjelaskan siapa Allah. Alladzi dzat, yang ja'ala, telah menciptakan, menjadikan lakum, bagi kalian, al-ardha, bumi ini, mihadan, sebagai hamparan. Wasalaka, dan menjadikan lakum bagi kalian, fiha, di dalam bumi, subulan, jalan-jalan. Wa anzala, dan Allah turunkan, minas sama'i, dari langit, ma'an, air. Fa akhrajna, lalu kami keluarkan, bihi, dengan air itu, azwajan, macam-macam
min nabatin, dari tanaman-tanaman, syatta, yang beraneka ragam. Jadi maksudnya Nabi Musa adalah, Allah itu, kalau kamu tidak percaya bahwa dia mampu membangkitkan setelah kematian, ketahuilah, Allah itu kemampuannya seperti ini. Nah, orang atau zat yang kemampuannya seperti ini, mana mungkin tidak bisa membangkitkan setelah kematian. Maka Nabi Musa di sini menyampaikan kepada Fir'aun kemampuan Allah, kehebatan Allah. Satu, menjadikan bumi sebagai hamparan. Ini sebagian orang salah paham, berarti bumi itu datar, bukan datar. Bumi tetap bulat, tetapi kalau kita berada dimanapun di atas bumi, terasanya datar, saking lebarnya bumi ini. Kalau kita berada di atas bola, karena bolanya kecil, maka terasa bundar bola itu, bulat. Tapi kalau sesuatu yang besar, maka kita berada di atasnya, saking besarnya, mata kita melihat ke depan, ke samping kanan, samping kiri, itu masih seperti datar. Jadi ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa bumi datar, bukan. Bahkan sepakat ulama salaf bahwasanya bumi adalah bulat. Yang menyebutkan ini adalah Ibnu Taimiyah, beliau katakan ijma' salaf bahwa bumi bulat. Maka pendapat yang mengatakan bumi datar salah, karena apa? Menyelisih ijma' ulama. Kemudian kehebatan Allah yang kedua adalah menjadikan untuk kalian jalan-jalan. Nah, sehingga kita bisa berjalan di atas muka bumi. Padahal bumi itu bulat, tapi kok bisa digunakan untuk jalan? Nah, ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah turunkan dari langit air hujan. Air hujannya air yang istimewa, bisa menumbuhkan tanam-tanaman yang beraneka ragam. Airnya satu, tapi yang tumbuh beraneka ragam. Ada yang warnanya hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Ada yang rasanya pahit, ada yang pedes, ada yang manis, ada yang kecut. Padahal satu macam air. Ini kalau bukan kehebatan Allah, disebut apa lagi sudah? Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, ya. Bima'in wahidin. Dengan satu air saja Allah bisa tumbuhkan beraneka ragam. Surat Ar-Ra'd ayat yang keempat. Yusqa bima'in wahidin, diairi dengan satu air, tetapi wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul, kami lebihkan sebagiannya atas sebagian yang lain dalam hal rasa. Rasanya beda-beda padahal airnya satu. Selain Allah apakah mampu seperti itu? Enggak akan mampu. Maka ringkasnya maksud Nabi Musa, Allah pasti mampu membangkitkan setelah kematian karena Allah adalah zat yang sangat maha kuasa. Ayat 54, kulu makanlah, war'au, dan rumputkanlah, an'amakum, ternak-ternak kalian. Inna fi dhalika, sesungguhnya dalam hal itu, la ayatin, sungguh ada tanda-tanda, maksudnya kekuasaan Allah, li'ulin nuha, bagi orang-orang yang memiliki akal. Jadi selain Allah maha kuasa, Allah juga maha baik, sehingga memberikan nikmat yang sempurna kepada manusia. Apa nikmatnya? Satu, kulu, makanan manusia sudah dicukupi. Kemudian manusia punya ternak, nah makanannya ternak juga sudah dicukupi. Warau an'amakum. Maka dalam banyak ayat Allah sebutkan, Allah sudah ciptakan dua macam makanan. Makanan untuk manusia dan makanan untuk ternak yang dibutuhkan oleh manusia. Dan ini kita dapatkan dalam banyak ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan mata'an lakum wa li'an'amikum pada surat An-Nazi'at ayat 33, sebagai perbekalan untuk kalian dan untuk ternak-ternak kalian. Itu juga diulangi oleh Allah pada surat Abasa ayat 32, mata'an lakum wa li'an'amikum. Ini semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya disyukuri oleh manusia, kemudian mereka iman semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal itu semuanya ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka sebagian ulama mengatakan fi kulli syai'in ayatu tadullu ala annahu wahidu. Dalam segala sesuatu yang kita lihat di atas muka bumi, itu ada tanda bahwa Allah itu As-Sa, bahwa Allah itu Maha Kuasa.
Sekarang kita lihat ke atas, ada sinar matahari masuk rumah. Nah, sinar matahari yang kita lihat ini tanda kekuasaan Allah, tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat keluar sana, ada tumbuh-tumbuhan, itu juga tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ke tembok, itu ada kipas angin, anginnya mengalir, kemudian membuat nyaman bagi tubuh kita, tidak kepanasan. Ini semuanya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang imannya kuat melihat semua makhluk ini, yang teringat adalah yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bisa mengambil pelajaran hanya ulin nuha, orang-orang yang punya akal. Berarti orang yang tidak mengambil pelajaran dengan ciptaan Allah, ini berarti orang-orang yang tidak punya akal. Orang-orang kafir itu tidak berakal mereka. Nuha artinya akal. Kenapa disebut nuha? Bukankah asalnya naha itu kan melarang artinya kan? Naha melarang. Nuha akal. Kenapa akal disebut nuha? Karena akal yang bersih, yang normal itu akan mencegah orang dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Orang berbuat jelek, maling misalnya, ngerampok misalnya, nipu misalnya, itu karena tidak mengikuti akal sehat. Kalau dia mengikuti akal sehat, tidak mungkin dia melakukan kezaliman-kezaliman seperti itu. Nah, maka akal disebut nuha karena dia melarang dari keburukan-keburukan. 55 Allah katakan, minha dari bumi khalaqnakum, kami ciptakan kalian. Wa fiha dan kepada bumi nu'idukum, kami kembalikan kalian. Wa minha dan dari bumi nukhrijukum, kami akan keluarkan kalian taratan ukhra, pada kali yang lain. Jadi Allah tegaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Minha khalaqnakum. Dalam ayat yang lain Allah katakan manusia diciptakan dari mani. Mana yang benar? Diciptakan dari mani atau dari tanah? Nah, maka jawabnya adalah yang diciptakan dari tanah itu adalah sumbernya manusia. Yaitu siapa? Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Sehingga ayat ini tidak bertentangan dengan ayat yang mengatakan manusia diciptakan dari mani. Karena yang dimaksud khalaqnakum, kami ciptakan kalian, yaitu asalnya kalian, yaitu Nabi Adam, kami ciptakan dari tanah. Karena tercipta dari tanah, maka fiha nu'idukum, akan dikembalikan ke tanah, alias dikubur ketika mati. Dan ini termasuk kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Manusia dikhususkan oleh Allah, kalau mati harus dikubur di tanah. Selain manusia enggak diberikan kemuliaan ini. Kita punya cicak, kita punya rumah ada cicak mati, diapakan? Langsung lempar ke sampah. Atau kalau ada kali depan rumah kita, langsung masukkan kali. Kalau manusia mati, enggak boleh begitu. Manusia mati ini karena masih bayi, cemplungkan saja di sampah. Oh, haram, dosa. Okay. Makanya Allah katakan dalam surat yang lain bahwa Allah sudah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Surat Isra ayat 70. Sungguh-sungguh kami telah memuliakan manusia. Apa bentuk kemuliaannya? Salah satunya ini tadi. Wa fiha nu'idukum. Kami kembalikan kalian ke bumi, alias kalau mati dimasukkan ke dalam tanah, dikubur di dalamnya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Akan dikeluarkan lagi. Kapan dikeluarkan? Besok pada hari kiamat. Ketika malaikat Israfil sudah meniup trompet pada kali yang ketiga. Karena dia meniupnya tiga kali. Tiupan pertama untuk kehancuran alam semesta. Tiupan kedua untuk kematian seluruh makhluk bernyawa. Kematian ketiga untuk kebangkitan setelah mati. Nah, maka nukhrijukum ini maksudnya pada tiupan yang ketiga oleh malaikat Israfil alaihi salam. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasanya pada trompetnya malaikat Israfil di situ tersimpan nyawa-nyawa seluruh manusia. Maka ketika beliau tiup, nyawa-nyawa ini akan terbang semua. Setelah terbang, kemudian akan gabung pada tubuh masing-masing yang ada di dalam tanah. Lah, tubuhnya kan sudah berubah jadi tanah, kan sudah remuk. Nah, itu sudah dikembalikan utuh oleh Allah. Bagaimana cara mengutuhkan tubuh-tubuh yang sudah remuk? Allah turunkan hujan. Jadi setelah tiupan yang kedua oleh malaikat Israfil, kemudian istirahat kan, maka Allah turunkan hujan.
Hujan itu turun ke bumi, kemudian tubuh-tubuh manusia yang sudah mati karena ada air hujan tadi, maka menjadi tumbuh kembali seperti sedia kala. Nah, setelah tubuhnya sudah tumbuh dengan sebab hujan, maka barulah malaikat Israfil disuruh niup trompetnya tadi, semua nyawa kemudian gabung pada tubuhnya masing-masing. Itulah yang disebutkan oleh Allah pada surat yang lain. Allah mengatakan wa idzan nufusu zuwijat, surat At-Takwir ayat 7. Dan ketika nyawa-nyawa itu digandengkan. Digandengkan dengan apa? Dengan jasadnya masing-masing. Dan tidak akan salah, Pak. Nyawa saya nanti akan terbang ke dalam tubuh saya. Enggak akan salah sasar ke tubuhnya tetangga saya karena dia kuburannya dempet. Atau ada yang kuburannya tumpuk-tumpuan itu, enggak akan salah. Karena semuanya apa? Sudah dipas-paskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna zuwijat, ya, digabungkan, dipasangkan dengan pas oleh Allah Subhanahu wa taala. 56. Walaqad dan sungguh-sungguh arainahu, kami telah menampakkan kepada Fir'aun ayatina, tanda-tanda kekuasaan kami, kullaha, semuanya. Tapi sayangnya apa? Fakadzaba, lalu dia mendustakan. Wa'aba, dan dia enggan. Mendustakan maksudnya mendustakan ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa tadi. Enggan maksudnya enggan untuk iman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ayatina kullaha, ayat kami semuanya. Berapa tanda kekuasaan Allah yang sudah ditampakkan kepada mereka, disebutkan pada ayat yang lain. Tis'a ayatin, ada 9 tanda kekuasaan Allah, itu disebutkan pada surat Al-Isra ayat 101. Walaqad, dan sungguh-sungguh ataina Musa, telah kami berikan Nabi Musa, tis'a ayatin, 9 tanda kekuasaan Allah, 9 mukjizat, bayyinatin, yang jelas. Jadi semuanya maksudnya 9 mukjizat sudah ditampakkan. Apa 9 itu? Nah, silahkan dicari dalam ayat-ayat Quran. Yang paling jelas adalah 2, yaitu tongkat dilempar menjadi ular, kemudian tangan dimasukkan, dikeluarkan pun sudah bersinar. Nah, itu yang paling tampak. Yang lain-lainnya masih ada lagi, sudah kita bahas dulu, enggak usah diulang. 57. Qala, dia berkata, dia siapa? Fir'aun. Ajitana, apakah engkau datang kepada kami, litukhrijana, untuk mengusir kami, min ardina, dari bumi kami, yaitu Mesir, bisihrika, dengan sihirmu, ya Musa, wahai Musa. Jadi Fir'aun mengira ini sihir. Karena apa? Seperti sihir. Tukang sihir kan juga begitu kan? Melempar tali jadi ular, melempar tongkat jadi ular. Ya, Nabi Musa juga mirip, melempar tongkat jadi ular. Bedanya ularnya besar, sementara tukang-tukang sihir itu ularnya sekecil yang dilempar. 58. Falanatiyannaka, kata Fir'aun, sungguh betul-betul akan kami datangkan kepada engkau, bisihrim mithlih, dengan sihir yang semisalnya. Faja'al, maka jadikanlah bainana, antara kami, wa bainaka, dengan kamu, mau'idan, satu perjanjian. La nukhlifuhu, yang kami tidak akan menyelisih perjanjian itu. Nahnu, kami, wala anta, tidak pula kamu. Kami tidak menyelisih, kamu juga tidak menyelisih. Perjanjiannya di mana? Makanan, di satu tempat, siwa, yang tengah-tengah. Maksudnya tengah-tengah, tidak mendekat ke tempat kami, juga tidak mendekat ke tempat antum. Tapi tengah-tengah. Jadi markasnya Bani Israel di mana, markasnya Fir'aun di mana, diambil tengah. Karena kalau nanti mendekat ke markasnya Fir'aun, bisa jadi Nabi Musa tidak jadi berangkat. Atau sebaliknya, dekat ke tempatnya Nabi Musa, maka bisa jadi Fir'aun tidak berangkat. Maka supaya adil, kasih jalur paling tengah. Mana tempat paling tengah, di situ kita kumpul, kita akan adu sihir. Ini tantangan dari Fir'aun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tantangan Fir'aun ini menunjukkan kesombongan dia,
karena dia merasa bahwa Nabi Musa itu membawa sihir dan sihirnya Nabi Musa bisa dikalahkan. Ini menunjukkan kesombongan dia. Tapi selain itu ada kelebihannya Fir'aun. Fir'aun mengatakan la nukhlifuhu nahnu wala anta. Kita pilih tempat yang tengah supaya kamu dan saya tidak menyelisih janji. Nah, tidak menyelisih janji dengan sifat yang baik. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kepada musuh pun kita tidak boleh menyelisih janji. Misalnya perjanjian damai dengan orang-orang kafir, apakah boleh kita rusak? Rasulullah bersabda, "Inni sesungguhnya aku la akhisu bil ahdi." Aku tidak mau merusak perjanjian. "Wala ahbisul burud," dan aku tidak mau menahan utusan-utusan yang diutus oleh orang-orang kafir. Jadi meskipun mereka kafir, tapi kalau mereka ngirim utusan karena sebagai tamu, tetap dimuliakan. Bawa apa? Surat baik, suratnya dibaca, mereka dipersilakan pulang. Jangan langsung dibunuh, enggak boleh. Karena utusan. Beda dengan intel. Kalau dia datang sebagai mata-mata, nah itu halal dibunuh. Tapi datangnya sebagai tamu, kami mau menyerahkan surat dari raja kami, nah, harus dimuliakan sebagai tamu, enggak boleh dibunuh. Kemudian kalau ada perjanjian maka la akhisu, tidak boleh merusak janji. Nah, maka di sini Allah ceritakan tentang Fir'aun apa adanya secara adil. Allah ceritakan apa yang baik dari Fir'aun diceritakan juga, tidak hanya jelek-jeleknya saja. Nah, di sini menurut saya termasuk satu kelebihan Fir'aun, dia la nukhlifu. Ya, kita pengennya tidak menyelisih janji. 59. Nabi Musa menjawab, qala, Nabi Musa berkata, mau'idukum, perjanjian kalian adalah yaumuz zinah, hari perhiasan. Wa ayyuhsyara, dan bahwasanya dikumpulkan annasu, para manusia, duha, di waktu duha. Yang dimaksud yaumuz zinah itu adalah hari raya yang mereka biasa lakukan. Jadi orang-orang kafir zaman dulu punya hari raya namanya yaumuz zinah. Kenapa disebut yaumuz zinah? Karena mereka keluar ke lapangan dalam keadaan berhias semuanya. Nah, maka Nabi Musa katakan, sudah, kalau memang mau adu dengan saya, kumpulkan pada yaumuz zinah. Karena yaumuz zinah ini semua manusia keluar, tanpa kecuali. Ini, baik Bani Israel maupun orang-orang Mesir, semuanya keluar. Ke tempat apa? Lapangan yang besar. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran, dakwah itu perlu cara yang cerdas. Nabi Musa di sini cerdas. Nabi Musa daripada dakwah dari pintu ke pintu ngomong satu orang, satu orang, satu orang, terlalu lama. Maka cukup dikumpulkan semua orang di lapangan pada hari zinah, hari raya. Udah, nanti kalau kebenaran disampaikan, semua manusia mengetahui kebenaran tadi. Ini mirip dengan al-ghulam, anak kecil yang dia sudah berusaha dibunuh berkali-kali tapi enggak berhasil. Dibawa ke tengah laut, dilempar, ternyata yang melempar-ngelempar itu yang mati. Anak kecilnya malah bisa hidup, balik lagi kepada raja yang kafir itu. Akhirnya si anak kecil mengatakan, "Hei raja, kalau kamu pengin bunuh saya, caranya gampang, kumpulkan orang semuanya. Setelah itu panahlah saya diikat dulu. Tapi sebelum memanah saya, engkau baca wirid dulu. Ya Allah, Rabb hadzal ghulam, pemeliharanya, Tuhannya anak ini, bunuhlah dia. Bismillahir rabbil ghulam. Dengan nama Allah, pemeliharanya anak ini." Nah, maka raja menuruti apa yang disarankan oleh anak tadi. Dia diikat di tiang, semua orang kumpul di lapangan, kemudian raja ngambil panahnya mengatakan, Bismillahirrabbilghulam. Begitu dia kena panah, mati langsung. Padahal kemarin-kemarin dinaikkan ke gunung, mau diturunkan, dijatuhkan dari atas, enggak berhasil, mati. Dimasukkan ke kapal, kemudian ke laut, tidak mati juga. Beritanya kan sudah viral itu. Jadi anak kecil susah dibunuh, tapi ternyata dengan bismillah langsung mati. Maka seluruh umat waktu itu kemudian iman kepada Rabbil Ghulam. Mereka mengatakan amanna bi Rabbil Ghulam. Kami semuanya iman kepada Tuhannya anak kecil ini. Akhirnya jadi muslim semuanya. Ini dakwah yang cerdas. Maka mari dalam dakwah ini kita cerdas supaya bagaimana caranya dakwah itu lebih manfaat.
lebih besar manfaatnya. Termasuk dakwah yang bagus misalkan direkam seperti ini, supaya kajian ini tidak hanya didengarkan oleh orang yang hadir, tapi bisa didengarkan oleh orang-orang yang lain. Kemudian anak turun kita nanti juga masih bisa mendengarkan. Mungkin kita nanti sudah mati, sudah masuk ke dalam tanah, tapi videonya masih bisa dinikmati oleh orang-orang belakang setelah kita. Ini termasuk tata cara berdakwah yang cerdas menurut saya. Ya wallahu a'lam bissawab. Nabi Musa katakan duha, dikumpulkan waktu duha. Kemudian ayat 60. Fatawalla, maka berpalinglah Fir'aun, Fir'aun. Fajama'a, lalu dia kumpulkan kaidah, tipu dayanya. Thumma, kemudian ata, dia datang, yaitu datang ke lapangan yaumuz zinah tadi. Apa tipu dayanya Fir'aun? Tipu dayanya Fir'aun disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Bikulli saharin alim. Qalu arjih wa akhahu. Berilah tempo untuk Nabi Musa dan Harun. Wab'ats fil madaini hasirin. Kirimlah orang-orang yang mengumpulkan di semua kota. Ya'tu ka bikulli saharin alim, supaya mereka mendatangkan setiap tukang sihir yang pandai-pandai. Itulah tipu dayanya Fir'aun yang dimaksud di sini, kaidahu, tipu dayanya, yaitu mengumpulkan seluruh tukang sihir yang ada di Mesir sehingga semuanya berkumpul menghadapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bayangkan, Pak, satu orang ngelawan ribuan tukang sihir. Apakah Nabi Musa takut ataukah berani? Ternyata ketika tukang-tukang sihir datang, Allah kasih tambahan iman kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka sudah enggak takut lagi kepada mereka. Maka Nabi Musa mengatakan, qala lahum, berkata kepada mereka Musa, Nabi Musa, wailakum, celaka kalian, wahai tukang-tukang sihir. Jadi Nabi Musa ngomong kepada para tukang sihir. La taftaru, janganlah kalian membuat-buat alallahi, atas nama Allah, kadziban, kedustaan. Fayushitakum, maka Allah akan menghabisi kalian bi'adzabin, dengan siksa. Yushita itu adalah istiqsal. Istiqsal itu adalah dihabiskan sampai seakar-akarnya tanpa sisa. Itu namanya yushita atau istiqsal. Allah akan habisi kalian tanpa sisa dengan siksa. Waqad khaba, dan sungguh rugi maniftara, orang yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajaran dari ayat ini bahwa Nabi Musa sebelum duel dengan para tukang sihir, beliau dakwah terlebih dahulu. Dan itulah ajaran Islam. Sebelum perang, dakwah dulu. Jadi Islam itu bukan haus darah. Pokoknya ada orang kafir, bunuhi semua. Enggak begitu. Menyerbu negara kafir, dakwahi dulu. Wahai orang-orang kafir, kami adalah kaum muslimin yang disuruh oleh Allah untuk mengajak kalian masuk Islam. Kalau kalian semua masuk Islam, maka kita bersaudara, enggak perlu perang. Tapi kalau kalian tidak mau masuk Islam dan kalian ahli kitab, maka masih ada kesempatan untuk bayar jizyah. Enggak usah perang. Damai, karena kalian bayar jizyah. Kalau Islam tidak mau, bayar jizyah juga tidak mau, nah baru perang. Jadi perang itu nomor tiga, Pak. Setelah satu, dakwah, dua, menawarkan jizyah. Dua-duanya enggak mau, berarti pembangkang dahsyat, maka bunuh. Nyaka membunuh orang kafir itu nomor tiga. Setelah dakwah. Nah, di sini Nabi Musa dakwah dulu kepada tukang-tukang sihir tadi. Fatanaza'u, maka mereka berdialog atau berdiskusi amrahum, tentang urusan mereka, bainahum, di antara mereka. Wa asarru, dan mereka menyembunyikan an-najwa, bisikan. Jadi setelah didakwai oleh Nabi Musa, para tukang sihir ini ternyata diskusi antar mereka. Berarti dakwahnya Nabi Musa sudah masuk ke hati mereka, sehingga mereka perlu diskusikan. Benar enggak ini ucapannya orang ini? Apa najwa, bisikan yang mereka sebutkan, yang mereka bisikkan antar mereka?
Enggak disebutkan dalam ayat ini. Tapi disebutkan oleh para ahli tafsir. Yaitu mereka mengatakan dua kemungkinan. Kemungkinan Musa ini betul-betul tukang sihir. Kalau betul dia tukang sihir, kita pasti bisa ngalahkan. Mau dia cuma satu orang, kita ribuan nih. Tapi kalau dia betul-betul seperti yang dia ucapkan, dia membawa wahyu dari langit, maka kita akan berhadapan dengan penguasa langit. Nah, ini mungkin akan ada sesuatu yang berbeda dari apa yang kita pikirkan. Jadi mereka diskusi antara mereka, benar enggak Musa ini? Tukang sihir atau bukan dia? Kalau tukang sihir, kecil lah. Kita sudah ahli. Dia masih muda, kita sudah tua-tua. Sudah lebih berpengalaman. Tapi kalau dia bawa dari langit, nah, mungkin akan terjadi yang berbeda. Setelah mereka diskusi dan bisik-bisik seperti itu, lalu qalu, mereka berkata. Nah, ini berkatanya sudah enggak bisik-bisik lagi. Ini dengan keras. Inna hadzaini, sesungguhnya dua orang ini, yaitu Musa dan Harun. La sahirani, sungguh keduanya tukang sihir. Yuridani, keduanya ingin. Ayyukhrijakum, untuk mengeluarkan kalian. Kalian maksudnya Bani Israel. Min ardikum, dari bumi kalian, yaitu Mesir. Bisihrihima, dengan sihir keduanya. Wayadhaba, dan keduanya akan melenyapkan. Bitariqatikum, kehidupan kalian. Al-mufla, yang terbaik. Nah, jadi setelah mereka bisik-bisik, yang bisik-bisiknya itu menunjukkan keragu-raguan mereka, ternyata mereka pura-pura tidak ragu-ragu. Mereka langsung keluar-keluar kepada Bani Israel. Hei Bani Israel, ini dua orang jangan kamu ikuti. Karena kalau mengikuti dua orang ini, nanti kalian akan keluar dari Mesir. Nggak bisa menikmati kenikmatan Mesir. Mesir itu ada sungai Nilnya, ada pohon-pohonnya, ada banyak kenikmatannya. Memang Mesir itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata tukang sihir ini, nanti kehidupan kalian yang terbagus juga akan lenyap. Kalian di sini kan digaji oleh Fir'aun nih, dapat jatah nih, makan dari Fir'aun nih. Nah, nanti kehidupan kalian akan lenyap itu. Padahal ini kebohongan dusta paling tinggi seperti ini. Bagaimana mungkin dikatakan sebagai kehidupan yang terbaik, padahal mereka disuruh kerja paksa, diperbudak. Diperbudak kok dikatakan sebagai kehidupan terbaik, terbaiknya di mana? Ini mikir yang nggak benar. Tapi memang mereka sengaja keluar-keluar seperti ini, supaya Bani Israel tidak terpengaruh kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka apa yang kita dapat ambil pelajaran dari sini? Bahwa para tukang sihir tersebut ternyata mereka adalah pembual-pembual, pembohong-pembohong. Hati mereka sebenarnya ragu-ragu, buktinya mereka bisik-bisik, saling bisik antar tukang sihir, tapi ketika tampil di masyarakat, pura-pura tidak ragu-ragu. Mengatakan ini tukang sihir, jangan diikuti. Padahal mereka ragu-ragu sebenarnya. Apakah betul tukang sihir ataukah datang dari risalah dari langit? Akhirnya mereka mengatakan, fa'ajmi'u, maka kumpulkanlah kaidakum, tipu daya kalian. Fumma'tu, kemudian datanglah kalian, sofa, dengan berbaris. Nah, kalau di sini yang dimaksud adalah para tukang sihir. Jadi kalau ayat 63, ini mereka bicara kepada para Bani Israel. Tapi ayat 64, ini mereka bicara sesama tukang sihir. Waqad aflaha, dan sungguh beruntung al-yawma, hari ini, man ista'la, orang yang menang. Jadi mereka akhirnya sepakat, mari Musa satu orang sama saudaranya Harun kita hadapi bersama-sama. Jadi mereka maunya main bareng, enggak satu persatu, enggak, langsung bareng. Supaya langsung ketahuan siapa menang, siapa kalah. Karena kalau duel satu-satu dulu, satu tukang sihir melawan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, terlalu lama. Langsung semuanya bareng. Itulah makna itu soffa, datanglah berbaris. Jadi semuanya langsung lemparkan tongkat-tongkat mereka bareng. Lemparkan tali-tali mereka bersamaan. Jadi Nabi Musa langsung dikeroyok oleh para tukang sihir ini bersamaan. Dan mereka sangat pede, pasti menang kita. Maka mereka katakan, sungguh beruntung hari ini orang yang menang. Kenapa mereka katakan sungguh beruntung? Karena sebelum main
duel dengan Nabi Musa ini, mereka sudah minta janji kepada Fir'aun. Fir'aun, kalau kami datang main sihir dan ternyata menang, ada gajinya tidak? Ada upahnya tidak? Atau hanya apa gratisan saja nih? Nah, maka hal itu sudah disebutkan pada surat yang lain. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala katakan, "A inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin." Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Surat A'raf ayat 113. Waja'a as-saharatu Fir'aun. Para tukang sihir datang kepada Fir'aun. Qalu inna lana la ajra. Mereka berkata, apakah kami akan dapat upah? In kunna nahnul ghalibin. Kalau kami yang menang. Apa kata Fir'aun? Qala na'am. Baik. Wa innakum laminal muqarrabin. Bahkan kalian nanti akan menjadi orang-orang yang dekat dengan saya. Nah, inilah dijanjikan oleh Fir'aun. Dua yang dijanjikan. Satu, dapat upah. Jadi bukan gratisan, tapi ada hadiahnya bagi yang menang. Yang kedua, nanti akan jadi orang-orang yang didekatkan Fir'aun. Dan kalau sudah didekatkan, pasti ada gaji tiap bulan. Biasanya kan begitu kan? Raja mendekatkan orang-orang tertentu. Nah, ada gajian tiap bulan lebih besar daripada orang-orang yang lain. Nah, jadi mereka diiming-imingi oleh Fir'aun dua kali gaji. Satu gaji karena menang dalam lomba melawan Nabi Musa AS ini. Yang kedua, gaji untuk orang-orang yang muqarrabin, yang didekatkan kepada Fir'aun. Itulah yang mereka maksud aflaha, beruntung. Kenapa mereka mengatakan seperti ini? Karena menyaingi perkataan Nabi Musa tadi. Nabi Musa katakan khaba, pasti rugi man iftara, orang yang membuat-buat kedustaan. Sihir itu kan membuat kedustaan. Tongkat dilempar, terlihat oleh mata sebagai ular, itu membuat kedustaan seperti itu. Nah, itu akan rugi orang seperti itu. Nah, maka karena dikatakan rugi oleh Nabi Musa, mereka membalas mengatakan aflaha, enggak rugi, tapi beruntung yang menang. Nah, siapa akhirnya yang menang? Kisahnya akan kita baca insyaallah pada ayat berikutnya, pada surat Taha atau surat TH ayat 65 dan seterusnya insyaallah taala. Inilah beberapa ayat dan pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Benarnya dari Allah taala, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah boleh memakai cincin yang terbuat dari besi? Saya bukakan dari Sunanun Nasa'i. Min al-fiddah. Enggak ada ya. Min al-hadid. Enggak ada ya. Baik, ringkasnya gini. Cincin dari besi diperselisihkan oleh para ulama apakah boleh dipakai ataukah tidak. Pendapat yang lebih hati-hati adalah tidak usah pakai cincin dari besi. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan tidak bolehnya memakai cincin dari besi. Mari saya tampilkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang pakai cincin emas. Maka Rasulullah nadhara ilaihi, melihat kepada orang tadi. Ka'annahu kariha, dengan pandangan tidak suka. Nah, sahabat Nabi ini orangnya cerdas, melihat Nabi memandang tidak suka langsung paham. Enggak perlu nunggu ucapan. Orang cerdas tanjanya begitu. Al-hurru bil isyarati yafham. Orang cerdas dengan isyarat sudah paham. Enggak perlu dijelaskan panjang lebar. Fatarahah, maka langsung dia lempar itu cincin emas.
Thumma labisa khataman min hadid, lalu dia ganti cincin besi. Faqala, maka Nabi bersabda, hadza akhbath wa akhbath, ini lebih jelek dan lebih busuk. Fatarahahu, maka dia lempar lagi. Thumma labisa khataman min warik, lalu dia pakai cincin perak. Fasakata anhu, maka Nabi pun diam terhadapnya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabarani. Dalam riwayat Ahmad ada kalimat tentang cincin besi, hadza hilyatu ahli nar, cincin besi ini adalah hiasan untuk penghuni neraka, dan perawinya adalah rawi-rawi thiqatun, yang thiqat. Nah, maka ini menunjukkan bahwa tidak boleh pakai cincin besi untuk laki-laki, ini tidak boleh pakai cincin emas, tidak boleh pakai cincin besi. Cincin perak silakan. Selain perak boleh, permata dan yang lain-lain. Kenapa? Karena hukum asal muamalah boleh. Sehingga kalau mengatakan tidak boleh harus ada dalil. Nah, kita nemukan dalil cuma dua. Emas dilarang, besi dilarang. Berarti selain itu boleh. Cincin karet boleh. Sekarang dalil yang menunjukkan bolehnya cincin besi. Rasulullah didatangi seorang perempuan. Ya Rasulullah, saya siap menjadi milik Anda. Maksudnya dijadikan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa mahar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mali fin nisa min hajah." Sekarang ini saya lagi tidak butuh kepada perempuan. Jadi saya enggak butuh untuk nikah lagi. Maka seorang sahabat Nabi mengatakan, "Zawwijniha." Kalau begitu perempuan itu nikahkan kepada saya. Maka Nabi bersabda, "A'tiha thauban." Kamu kasih maharnya kain. Karena zaman dulu orang-orang pada miskin, sehingga satu orang biasanya cuma punya satu baju. Kalau baju dicuci, dia berada di dalam rumah, enggak bisa keluar rumah. Nunggu baju kering. Kalau sudah kering baru keluar rumah lagi. Nah, maka maharnya zaman dulu apa? Baju. Faqala la ajid. Dia mengatakan, saya enggak punya kecuali baju yang saya pakai. Nah, kalau saya kasihkan mahar untuk istri, saya enggak pakai baju. Maka Nabi katakan, a'tiha, berikan dia, walau khataman min hadidin, meskipun cincin besi. Jadi silakan kamu pulang ke rumah, cari di rumahmu, meskipun cincin besi enggak apa-apa, yang penting ada maharnya. Nah, kata-kata ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama, berarti cincin besi hukumnya apa? Boleh. Tetapi karena hadis yang tadi juga sahih, maka paling bagus dua hadis ini dikompromikan. Ini hadis seolah-olah menunjukkan boleh cincin besi, tetapi hadis tadi menunjukkan tidak boleh. Nah, maka jawabannya bisa dua. Pertama, bisa jadi kejadian ini sebelum diharamkannya cincin besi. Bisa jadi juga maksudnya Nabi adalah cincin besi bukan untuk kamu pakai, tapi untuk istrimu. Nah, enggak apa-apa untuk istrimu, dia perempuan. Yang dilarang adalah siapa? Laki-laki. Ini. Fa'talalahu, maka dia pun beralasan terhadapnya. Maksudnya dia mengatakan, saya enggak punya, cincin besi pun juga enggak punya. Akhirnya oleh Nabi dinikahkan dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Nah, ini dua hadis yang saling bertentangan. Cara kita paling bagus adalah ihtiyat, berhati-hati, sehingga tidak usah pakai cincin besi. Tapi kalau ada yang beranggapan cincin besi boleh berdasarkan hadis ini, dan dia yakin 100% boleh, dan dia menganggap hadis yang tadi itu tidak sahih misalnya, yaitu urusan dia. Okay? Tapi untuk kita lebih baik apa? Kita berhati-hati saja, tidak usah pakai cincin besi. Ada yang lain? Maka Pak, menyembelih korban malam hari boleh atau tidak? Korban apa Pak? Idul Adha. Korban Idul Adha disebut Udhiyah. Kenapa disebut Udhiyah? Karena disembelih pada waktu duha. Jadi korban Idul Adha definisinya adalah korban yang disembelih pada hari raya Idul Adha di waktu duha. Makanya menyembelih korban selain waktu duha
dalam hal ini adalah di waktu malam boleh atau tidak diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Maliki tidak boleh. Namanya saja udhiyah. Udhiyah itu adha, itu duha. Selain duha bukan Idul Adha namanya, bukan kurban Idul Adha namanya. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Mana pendapat yang lebih kuat? Insyaallah pendapat mazhab Syafi'i lebih kuat. Boleh kurban di malam hari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, wa kullu ayyamit tasyriqi dhabhun. Dan semua hari-hari tasyrik itu adalah waktu untuk menyembelih kurban. Ayyam, hari, itu terbagi dua. Ada naharun, siang, ada lailun, malam. Ketika Nabi mengatakan ayyam, berarti mencakup dua-duanya. Siangnya kena, malamnya juga kena. Berarti korban siang hari boleh, malam hari juga boleh. Maka inilah dalil untuk mazhab Syafi'i bahwa boleh korban malam hari. Kullu ayyamit tasyriki dhabhun. Perhatikan kata-kata ayyam. Ayyam itu menunjukkan siang sama malam. Maka dua-duanya boleh. Tetapi tetap lebih utama korban pada waktu duha. Kenapa? Satu, karena Nabi Muhammad SAW korban selalu pada waktu duha. Jadi beliau selesai sholat, kemudian turun dari mimbar, kemudian beliau menyembelih korban. Yang kedua, korban pada waktu duha itu lebih memudahkan orang-orang miskin yang ingin meminta daging. Kalau korban malam hari, gak ada yang lihat, Pak. Apalagi jam 12 malam, gak ada orang lihat. Gak ada yang minta nanti. Kasihan mereka. Nah, maka disunahkan korban pada waktu duha itu salah satu hikmahnya supaya mudah untuk mencarinya, sehingga orang-orang yang tidak pernah makan daging mereka bisa mendatangi tempat dibaginya daging itu secara mudah. Memang mau nyembelih malam, Mbak? Kenapa malam? Oh gitu. Kenapa mereka pilih malam hari? Oh ya. Malam hari mungkin saja menunggu sapinya tidur sehingga nyembelihnya enak. Sapinya udah tidur kan? Nah, nggak usah dibangunkan. Bismillah langsung. Karena sapinya sebelum tidur kan sudah doa kan? Bismikallahumma ahya wa amut. Nah, maka disembelih enak. Nah, kalau tujuannya seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya adalah ya pengennya malam hari aja, enggak usah malam hari. Lebih baik apa? Yang afdal. Karena lebih besar pahalanya pada waktu duha, karena mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Kalau ada tujuan, jadi ada maslahatnya, ada keperluannya, enggak apa-apa. Kalau tanpa keperluan sama sekali, maka lebih baik sesuai sunnah baginda Rasul SAW. Ada lagi? Gimana, Pak? Pahala kurban dihitung per bulunya. Apakah sahih ataukah tidak? Jawabannya dua. Satu, tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah kurban secara khusus. Tidak ada. Maka semua hadis bicara tentang fadilah kurban secara khusus, antum tidak perlu mencari derajat hadisnya, sudah dipastikan hadisnya apa? Dhaif atau palsu. Itu yang ngomong bukan saya, tapi para ulama. Jawaban yang kedua, apa fadilah kurban Idul Adha? Ya banyak, meskipun bukan hadis yang khusus. Misalnya Rasulullah bersabda, mal amalu, tidak ada amalan pada hari-hari yang lebih utama daripada amalan pada 10 awal Dzulhijjah, bahkan mengalahkan amalan jihad fi sabilillah. Nah, di sini Nabi tidak menyebutkan menyembelih korban. Nabi cuma mengatakan al-amal, amal, berarti amal apapun. Tapi termasuk amalan yang dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah adalah apa? Berkorban.
Berarti berkorban termasuk amalan yang pahalanya besar, mengalahkan pahala jihad fi sabilillah. Sehingga korban ini kalau bisa jangan lewat setiap tahunnya, kita selalu korban kalau bisa. Kenapa? Kita enggak pernah jihad, Pak. Rasulullah itu setiap tahun perang. Beliau perangnya 27 kali dari tahun 2 Hijriah sampai tahun 9 Hijriah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 tahun perangnya berapa? 27 kali. Nah, berarti 1 tahun lebih dari 1 kali. 3 kali itu. Kita enggak pernah perang sama sekali nih. Nah, tapi Allah sudah ciptakan amal yang mudah untuk kita, yang tidak perlu untuk menyerahkan nyawa kita, tapi nilainya ternyata walal jihad, mengalahkan pahala jihad fi sabilillah yang dilakukan di selain tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Karena itu sekaligus mulai hari ini mari kita niatkan nanti masuk tanggal 1 Dzulhijjah kita siap-siap amalannya ditambah. Salat duhanya, salat sunnahnya, baca Qur'annya, sedekahnya, tahajudnya, semuanya bisa ditambah. Mulai tanggal berapa? Tanggal 1. Kemudian niatkan juga mulai hari ini, sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, kalau memang panjenengan pengen korban nanti, maka semua rambut, bulu dibersihkan. Karena kalau sudah masuk tanggal 1, tidak boleh lagi potong bulu, potong rambut kita. Sehingga nanti rambut kita jadi gondrong, kumisnya terlalu panjang. Nah, maka sebelum masuk tanggal 1, segera dibereskan. Nih. Sekarang sudah tanggal berapa? Ini Dzulqa'dah. Berapa? Nah, nanti dilihat ya. Sebelum tanggal 1, segera bereskan semuanya. Wallahu a'lam bishawab, inilah yang dapat disampaikan. Betulnya dari Allah, kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Yusuf Rahmatullah pada hari ini Kamis 15 Juni 2023, dalam agenda update laporan program Amal Soleh di Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan perkembangan program-program amal soleh di Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Yang pertama adalah program melanjutkan pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Dan yang kedua adalah program pembebasan tanah untuk perluasan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita saksikan, alhamdulillah rabbil alamin, pembangunan lantai 2 gedung C Pondok Pesantren Al-Islam Karan saat ini sudah memasuki tahap pemasangan keramik, baik untuk lantai maupun untuk dinding. Dan alhamdulillah ini keramik untuk dinding sudah terselesaikan, terpasang satu ruang, adapun ruang berikutnya belum terpasang sama sekali. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, begitu pula kami sampaikan untuk program yang kedua, yaitu pembebasan tanah untuk perluasan Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Ini saat ini masih membutuhkan dana cukup banyak, kurang lebih 60 sekian juta untuk pembebasan lahan tersebut. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, izinkan kami menyampaikan bahwa kas untuk program pembangunan Pondok Pesantren Al-Islam Karan pada hari ini, yaitu Kamis 15 Juni 2023, sudah minus 21 juta rupiah. Akan tetapi karena pada bulan yang akan datang, yaitu pada bulan Juli 2023, kami akan menyambut kedatangan santriwan dan santriwati baru, maka program pembangunan harus tetap kami lanjutkan sampai selesai. Oleh karena itu, kami kembali membuka kesempatan bagi siapapun yang hendak turut andil bersama kami menyelesaikan program pembangunan di Pondok Pesantren Al-Islam Karan ini. Begitu pula kami sampaikan
terima kasih jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh pihak yang selama ini telah berkenan bergabung bersama kami mendukung perjuangan ini, yaitu perjuangan kebaikan, menyiapkan tempat pendidikan untuk generasi muslimin. Kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apapun dan seberapapun yang kita perbantukan untuk kepentingan kebaikan ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa muslimin muslimat rahimakumullah, sekian informasi singkat yang kami sampaikan berkenaan dengan perkembangan program-program amal saleh di Pondok Pesantren Al-Islam Karan. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang lain dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam kami menyampaikan laporan singkat ini. Saya Yusuf Rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.